Hey kawan akuatik, jumpa lagi di channel G Akuatik, channel yang membahas tentang seputar dunia air. Bagus ya ternyata, akuarium dikasih tumbuhan-tumbuhan, kasih batu, tumbuhannya pun berwarna-warni. Bagus ini kalau buat di ruang tamu. Berapa ya biayanya untuk membuat ini? Pasti. Simak videonya. Halo kawan-kawan, jumpa lagi bersama G Aquatic. Hari ini kita akan review aquascape. Kebetulan kita ada di Serdam, Sungai Raya Dalam, di dekat Warung Bosman. Di sini ada toko bernama Panoramic Aqua Design. Kita kulik toko aquascape-nya. Mari kawan-kawan. Di sini banyak nih alat-alat aquascape. Kalau kawan-kawan daerah Pontianak atau daerah Serdam ingin cari peralatan aquascape. Nah, jadi kita akan review tentang aquascape, seluruh aquascape. Mari ya. Ini adalah ikannya blue electric kawan-kawan. Blue electric. Di aquascape ini ikan yang digunain nggak terlalu besar kawan-kawan, karena yang ditimbulin bukan ikannya tapi tumbuhan dan ornamen-ornamen di sekitar akuarium itu kawan-kawan. Seperti ini kan dia tanpa ikan kawan-kawan, cuma dikasih udang pun kecil banget kawan-kawan. Ada udang tuh banget. Dan di aquascape ini beda, nggak beda jauh lah, nggak beda jauh dengan memelihara ikan, karena air yang terpenting kawan-kawan, tetap disediain filter. What? Mari kawan, ada banyak pilihannya di panorama. Nah, seperti ini kawan-kawan, pemilihan ikan di aquascape ialah ikan yang berukuran kecil. Ini ikan guppy kawan-kawan, ini ada Mickey Mouse ukuran kecil kan. Dikarenakan ikan kecil itu tidak membutuhkan space yang banyak atau space yang luas agar ekosistem di dalam akuarium itu terjaga, karena ikan di mana tumbuhan hidup nggak selalu ikan itu hidup, dan ikan di mana hidup nggak selalu tumbuhan itu hidup. Gitu kawan-kawan. Nah, kayak gini. Ini kan tanpa ikan kawan-kawan, cuma ada akar, tumbuhan, siput. Ini bagus banget kawan-kawan. Aquascape ini bagusnya itu ditaruh di ruang tamu rumah kawan-kawan. Jadi ruang tamu kawan-kawan itu kelihatan agak segar gitu di aquascape. Kita tanya ke abangnya kawan-kawan. Di situ kawan-kawan, kita cari abang ya. Dengan abang siapa ini? Neo Darmanto. Neo Darmanto. Di Panoramic Aqua Design. Panoramic Aqua Design. Dia menyediakan apa aja tuh? Ada akuarium, akuarium kosong. Akuarium kosong. Ya. Peralatan aquascape. Peralatan aquascape kawan-kawan. Batu, akar, semua ada. Batu, akar. Untuk akuariumnya ini kita bisa beli akuariumnya aja atau kita bisa minta desain yang begitu? Bisa bang, bisa pesan sesuai desainnya dari abang, bisa juga. Oh. Kalau beli udah jadi gitu bisa. Jadi kawan-kawan bisa pesan sesuai desain kawan-kawan. Jadi kalau abang, kalau kalian punya desain sendiri, abang ini bisa buatin di panorama aqua design. Iya. Untuk masalah misalnya nih, kan kita udah beli nih, terus kita mau bawa pulang nih ke area Pontianak, bisa diantar atau? Bisa bang. Oh, bisa diantar kan kawan? Kita kalau ukuran kecil yang kayak gini kita nggak bisa antar bang. Kalau yang ini kan ya 20, 30. Yang besar-besar ya di sini kita bisa antar. Jadi yang ukuran kecil kan kawan nggak bisa antar. Kalau yang ukuran besar bisa diantar. Bisa dijelasin tuh kayak ini bang. Susunannya ya bang ya? Iya susunannya bang. Saya sedikit tipu sih bang kalau buat aquascape-nya dia ada bakteri starter kawan-kawan, bakteri pupuk dasar. Tapi di sini disediain semua ya dong? Ada. Oh, di sini disediain semua kawan-kawan. Jadi jangan khawatir, ada semua di sini.
kayak gini bang, ini apa namanya? Ini yang namanya moss bang, tanaman moss. Tanaman moss, ya. Kalau yang kayak gini dia buce yang di dalam ini bang. Tanaman buce. Ya. Dia itu bisa tumbuh tanpa ada makanan atau tanpa ada apa itu? Gak juga. Jadi ada bakteri. Semua bakteri starter itu harus untuk kalau pada skip apa skip. Oh. Ya. Kalau kayak gitu dia juga datang lama kita. Oh, gitu. Soalnya kita kalau aquascape kan kita pakai tanaman hidup semua. Pakai tanaman hidup kan? Iya. Ada nggak sih bang aquascape yang dia tuh nggak pakai tanaman hidup gitu? Kayak misalnya batu-batuan doang gitu, jadi nggak ada tanaman hidupnya. Biasa tuh kita pakai tanaman semua. Minimal itu pakai moss ya kayak gitu. Oh, minimal pakai moss kawan-kawan. Jadi aquascape itu nggak abdul kalau nggak ada tanaman. Siap, siap. Untuk tanamannya ada apa juga? Tanaman sih ada banyak. Oh, ada gitu. Silakan kan. Oh, kayak gini bang. Kalau tema kayak gini kita sebut tema dat. Tema apa bang? Dat. Tema dat. Ini banyak tanaman bang. Jadi banyak kabomba yang ini baru itu kabomba bang. Kabomba. Ya, ada yang hijau, ada yang merah. Ada yang hijau, ada yang merah. Kalau ya, yang ini bang, yang itu ungu namanya itu? Aromatika kawan-kawan. Jadi kayak gini ikannya ini gak usah kasih makan atau tetap kasih makan? Dikasih makan bang. Oh tetap kasih makan kawan-kawan ikannya. Jadi tumbuhannya dikasih makan, bakteri starter, ikannya juga. Untuk masalah filtrasi bang, filtrasinya? Ya filtrasinya biasa kita dari lampu aja sih bang, lampunya itu minimal hidupnya 8 jam. Minimal hidupnya 8 jam? Maksimalnya. Jadi kawan-kawan lampunya itu maksimal hidupnya 8 jam. Kalau enggak dia takutnya ada alga bang. Alga itu tanaman jahat. Oh, alga itu tanaman jahat kawan-kawan. Jadi alga itu seperti kayak gimana bang? Ya, kalau pakai lumut bang. Oh lumut. Ya. Yang di kaca-kaca itu ya. Nah, kayak kita bersihin gitu ya. Oh. Biasa juga ada gitu ikan-ikan tanaman. Iya iya. Ya. Kalau buat membersih alga sih biasa kita pakai ini bang, ikan yang ini. Oh. Sai namanya bang. Sai. Jadi ada juga bisa juga pakai udang. Oh jadi udang dan cai ini ya, bisa buat alga. Makan alga. Ya. Oh gitu kawan. Jadi filtrasi ada mekanik, ada yang hidup juga kawan-kawan seperti udang sama ikan cahaya tadi. Untuk apa? Alat lain yang biar bisa untuk menunjang tanaman itu biar lebih hidup apa ya, bang? Biasa dia pakai pupuk dasar. Pupuk dasar. Iya, pupuk dasar ini ya. Ya, ini namanya soil, bang. Oh, ini dasar. Namanya soil. Yang bulat-bulat ini. Kalau buat tanamannya lebih bagus, bang. Kalau soil lebih subur hidupnya. Jadi soil itu lebih subur untuk dibuat tanaman aquatik kawan-kawan. Kalau yang sebelahnya kok kelihatannya lebih kayak simpel gitu ya? Ya natural. Lebih ke natural ya? Ikannya juga lebih banyak. Bang, mau tanya bang, kalau semisal model seperti ini bang, biaya pembuatannya berapa bang? Kalau biaya pembuatannya, ya kita semua sih tergantung tema lagi bang. Oh tergantung tema. Iya tema. Ya tema ini berapa kilo? Karena ini semua jual bisa semua bang. Kalau begini dia biasa ukuran ini akuariumnya aja udah 120. Akuariumnya aja 120 kawan-kawan. Nah, ukurannya berapa nih ya? Ini 60 kali 30. 60 kali 30, ya. 120 ribu kawan-kawan akuarium. Itu udah masih kosongan ya? Kosong ya? Iya. Untuk batu? Batu kita pakai ini nagiri bang. Nagiri. Batu nagiri kawan-kawan. 1 kilonya itu 15.25. 1 kilonya 25.000. Tanamannya bang? Tanamannya kita 5 batangnya 8.000. 5 batangnya 8.000. Murah kawan-kawan, 5 batang 8.000. Seperti ini kawan-kawan. Jadi kawan-kawan kan kalau buat tema kan sesuai ini kita jumlahin lagi bang, mau pakai tanamannya berapa banyak, batu berapa banyak. Oh. Jadi kita nggak bisa tetapin harga juga. Jadi tergantung tema lagi ya. Nah, jadi kalau kawan-kawan mau bikin yang temanya ribu, ya. Bahkan ya siap-siap punya uang yang sedikit lebih lah daripada yang simple. Ini ya tanamannya bang ya? Ya ini tanaman kecil. Ini kawan-kawan tanamannya kawan-kawan. Kalau yang seperti ini, bang? Kurang lebih jauh. Kurang lebih ya? Muatannya dari tadi rasa, ini semua itu wajib dalam buat. Ini saya dari tadi tanya-tanya ini bang, yang ini ada blukutuk-blukutuk apa ya bang ini namanya bang? Ini CO2 bang. Oh ini CO2. Itu wajib atau? Ada yang harus wajib, kalau yang kayak gini sih enggak bang.
Kalau kayak gini enggak ya? Iya, kewajiban itu lebih baik jadi cocok yang lebih subur. Pemakaian CO2 agar lebih subur tanamannya. Jadi kawan-kawan, pemakaian CO2 di aquascape itu sangat penting untuk menyuburkan tanaman yang ada. Tapi ada juga yang wajib pakai CO2, Bang. Kayak gini. Wajib pakai CO2. Nah, tanaman karpet kayak gini ya wajib CO2 sama yang merah. Tanaman yang merah sama yang karpetnya wajib CO2. Kalau enggak kasih CO2, kalau enggak dikasih CO2 dia, kalau yang merah dia enggak bakal merah, Bang. Enggak bakal merah. Oh, ya. Jadi warnanya itu enggak kuat. Nah, itu. Meskipun udah dikasih lightning. Iya. Bagus ya. Sama kalau di karpetnya. Jadi kalau kawan-kawan, jadi kalau ada tanaman karpet dan tanaman merah ini, kita harus wajib menambahkan CO2 di akuariumnya itu kawan-kawan, agar warna tanamannya itu keluar. Meskipun sudah dikasih lampu, kalau nggak ada CO2 nya, tanaman itu nggak akan berwarna merah kawan-kawan. Untuk pemilihan ikan di aquascape ada kriterianya nggak? Atau tergantung selera? Tergantung selera masing-masing. Bisa nggak bang, aquascape digabung sama arwana? Nggak bisa. Soalnya ukurannya kan besar, Bang. Kalau ditambah ranting-ranting dikit sih bisa, Bang. Jadi kawan-kawan, arwana nggak bisa digabung sama aquascape. Karena ya itu tadi, ukurannya nggak masuk. Iya, tanamannya kayak. Boleh dijelasin, Bang, tanamannya ada apa aja, Bang? Ini dari ini ada buci. Buci. Cuman beda jenis, Bang. Ada yang mini, dia mini, mini. Buci yang mini, kawan-kawan. Mini dia buci keriting. Buci keriting, kawan-kawan. Ini dia agak besar, Bang. Daunnya agak besar. Jadi ada buce mini, ada buce besar kawan-kawan. Yang mini itu meskipun udah gede, tetap kecil ya, nggak bisa gede. Bisa gede dia. Tanaman yang buah ini mos. Oh, ini mos kawan-kawan. Mos. Oh, mos itu kayak lumut-lumut itu ya? Kayak lumut ya. Jadi nanti tinggal ditempelin aja. Jadi itu nempel sendiri atau kita ada lem gitu? Oh, ada lemnya. Jadi kasih lem kawan-kawan biar bisa nempel di akarnya itu. Lemnya khusus. Lemnya khusus ya, Bang? Lem ada yang khusus, dia pakai lem Korea juga bisa, Bang. Oh, jadi pakai lem Korea juga bisa kawan-kawan. Lem Korea itu lem kayu dia. Ya, lem kayu biasa. Oh, ini berarti nanti tinggal ditempelin aja, enggak usah ditali. Iya, bisa pakai benang juga bisa. Oh, bisa pakai benang. Kalau yang ini, Bang? Ini sama buce, Bang. Buce juga. Ya. Oh, jadi emas sama buce ya. Gitu batu untuk menyusun aquascape. Di sini udah ada namanya sih, jadi saya tahu. Di sini 25. Ini batu pasir kawan-kawan. Batu pasir. Harganya 15.000. Ini kawan-kawan batu pasir 15.000. Hitungnya dia per kilo kawan-kawan. Jadi bukan per satuan, jadi nanti akan ditimbang. Ditimbang. Jadi per kilonya 15.000. Wah, dia nggak sampai sekilo, berarti 7.500 lah. Jadi, selain batu pasir, ada lagi kawan-kawan. Namanya batu siriu. Ini kawan-kawan, batu siriu. Batu siriu, dia itu berpori kawan-kawan. Jadi, pori batu siriu itu banyak. Jadi keinget sarang semut ya. Tapi ini namanya batu siriu, bukan sarang semut kawan-kawan. Harganya 45.000 per kilonya. Wow.
4.000. Satu lagi ini namanya batu fosil. Ini namanya batu fosil kawan-kawan. 4 kilonya dia 15.000 per kilo batu fosil. Batu fosil. Sama kayak ini ya. Batuan tebing-tebing gimana gitu ya. Jadi kawan-kawan mau bikin aquascape bertema tebing, batu fosil bagus. Nah, yang satunya ini adalah batu lava rock. Dia hampir sama kayak batu serius sih, cuma bobotnya dia lebih ringan kawan-kawan. Lebih ringan dia. Batu lava kawan-kawan. Nah, jika kawan-kawan misalnya batu udah ada nih, kita siapkan yang namanya kayu kawan-kawan, akar kayu. Nah biasanya beli akar kayu ini, kita setting yang kita mau. Misalnya kita mau bikin pohon, mau bikin gua gitu. Jadi dari kayak gini kawan-kawan, nanti kayu antar kayu bisa dilem ataupun bisa diikat dengan benang. Ini untuk harganya bervariasi kawan-kawan, tergantung panjang sama gedenya kayu. Nah, paling gede ini biasanya sih harganya 70 kalau enggak 45an kawan-kawan. Nah, kalau kawan-kawan mau aquascape yang lebih ekstrim, pakai kayu yang di atas kawan-kawan. Dia lebih gede. Harganya pun lebih mahal. Bisa dinamain namanya fosil kayu kawan-kawan. Jadi kawan-kawan itulah hari ini review kita tentang aquascape. Jadi pantengin terus channel Gea Aquatic. Ada informasi-informasi menarik setiap minggunya. Mau yang masalah ikan, predator, aquascape, dan ikan hias lainnya ada. Dan jangan lupa subscribe dan like agar video ini terus berkembang. Terima kasih.